Halo Bos Bray, kembali lagi bersama Samsu Edi. Oke Bos Bray. Hari ini saya bersih-bersih, kemarin tepatnya Bos Bray bersih-bersih nemu itu Bos Bray. Ini sangkar jebakan lama saya Bos Bray. Ini saya gunakan jebak serendip juga Bos Bray. Nih. Saya gunakan untuk jebak serendip juga. Modelnya kayak begini ya Bos Bray. Jebak tempo dulu saya. Ini mudah kok buatnya Bos Bray. Ini cocok juga untuk kayak burung-burung vector, kayak cendet juga itu bisa ini Bos Bray. Ini saya gunakan kemarin ini Bos Bray, bisa sampai 4-5 ekor pemikatnya ini Bos Bray. Karena pemikatnya tempo dulu itu masih belum sangar, masih asal-asalan, jadi saya kasih masuk sampai 3-4 ekor ini pemikatnya. Ada si dogi. Nih, tangan. Dia pintar jadi Bos Bray. Tiap bikin konten mau aja masuk. Tangan-tangan. Mana tangannya? Nah, kembali Bos Bray. Ini jebak ini begini ya Bos Bray, menggunakan kawat teram. Tempat ada yang berminat juga buatnya Bos Bray, mudah kok Bos Bray. Kemarin sempat saya coba buat ikat kacer Bos Bray, tapi tidak dapat. Ya, tidak selamanya kita mikat Bos Bray dapat terus. Ini cuplikannya Bos Bray kemarin ini. Lagi pasang random saja Bos Bray di bawah pohon sawit. Ini yang di depan Bos Bray kelihatan nggak? Apa coba? Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan berarti saya berhasil Bos Bray. Mungkin kalau dikasih begini baru kentara ya Bos Bray. Ini jaringnya Bos Bray. Tidak jelas berarti saya sudah berhasil memasangnya Bos Bray. Saya pasang di bawah sawit saja Bos. Nah, itu dia Bos Bray. Sayangnya kacernya tidak mau turun-turun Bos Bray. Saya pasang jaring juga kemarin Bos Bray, tapi cuma dapat burung recehan. Burung madu 2 sama burung terucukan tidak saya foto karena HP-nya lobet Bos Bray. Nih, sempat ada yang buat Bos Bray, saya perjelas. Nah, ini kemarin fotonya ya Bos Bray, yang waktu tempo dulu saya pakai ini. Itu Bos Bray pakai mikat burung serendip. Pemikatnya tempo dulu itu belum sangar Bos Bray, belum pintar manggil-manggil. Sudah bisa sih tapi belum handal ya. Begini ya modelnya Bos Bray. Ini kawat pengaitnya Bos Bray bagian atas. Dia ada talinya tersambung Bos Bray. Ini talinya. Tangkringan ini, tangkringannya juga udah tabuk Bos Bray. Udah lama ini tidak pernah dipakai. Terus di sini ada pengaitnya Bos Bray, penguncinya. Ini rencana saya mau rombak Bos Bray, rombak jadi sangkar burung, sangkar jebak burung serendip juga. Pintunya belakang Bos Bray begini ya. Bukanya tinggal ditarik, enggak keras ya, tarik masuk ke dalam terus tutup lagi, tinggal dikaitkan Bos Bray. Nah, cara kerjanya tadi Bos Bray itu ini kawatnya terus dikasih masuk ke atas Bos Bray. Ya, nyangkut di atas Bos Bray ya. Ini saya pakai kawat bekas kipas, penutup kipas juga untuk nyangkutnya.
kalau pakainya nanti kita sandarkan ke pohon bosberai, pohon atau susah kalau digantung dia akan miring bosberai, jadi kita sangkutkan. Saya wajib ada sandarannya bagian sini bosberai supaya dia lurus. Nah, gini ya bosberai. Hah? Tidak kelihatan bosberai ternyata. Ikut ini. Ini turunkan. Hah. Itu bosberai. Jika ada burung yang mendekat bosberai, burung liarnya mendekat, contoh ini bosberai, wajib ada jantornya juga bosberai dalam sini. Atau bosberai. Nah, itu dia bosberai. Untuk pernya pemasangan pegasnya di sini ya bosberai. Dua sisi. Ya, ini bosberai. Ini saya mau rombak bosberai. Sebelum saya rombak, jadi saya kasih kenangan-kenangan dulu. Sempat ada bosberai yang mau buat juga seperti ini. Rencananya saya mau rombak model yang lebih simpel lagi bosberai, karena ada teman yang yang chat, "Bang, buatin dong bang sangkar jebak yang lebih mudah lagi, yang gampang dibuatnya." Okay dah bosberai. Ya, kita rombak ya bosberai. Ya bosberai. Nah, okay, bos berai. Nanti modelnya dia berdiri kayak begini, bos berai. Nah, ini pegasnya bos berai. Saya pakai besi kawat payung kemarin. Bawa lari. Anjay. Okay, lanjut bos berai. Kita tandai dulu. Oke, saya tandai bosberai ini. Tandanya saya luruskan. Ini pembatas untuk ruangan jebaknya dengan ruang dana kita bosberai. Oke. Kita ukur ininya berapa banyak untuk jadi pembatas nanti bosberai dia mau ke sana.
Sudah saya kasih pembatas bow spray, kawat remnya sudah saya potong juga, tinggal kita pasang ke dalam bow spray sebagai pembatas antara ruangan pemikat dengan ruangan jebaknya. Saya sengaja agak besarin bow spray bagiannya pemikatnya karena rencananya saya akan buat yang model unik yang pintunya terbuka dari bawah bow spray. Ruang pemikatnya juga sengaja saya besarin bow spray agar bisa muat sampai 3 ekor pemikat denaknya nanti. Oke, bow spray, kita buat lubang pintunya dahulu. Kita hitung dari sini minimal 3, 1, 2, 3. Nah, kita lubangnya bow spray. Spray ini dia, sudah saya lubangi bow spray. Ini saya kasih space batas 3 bow spray, 1, 2, 3. Ini modelnya miring bow spray, agak miring karena dasarnya memang waktu sangkar sebelumnya itu dia miring. Jadi kalau bow spray buatnya nanti diluruskan saja ya bow spray. Ini space-nya 2 bow spray. Berapa ruas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke lebarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bos braiser. 8 lebarnya 10 ke atas. Untuk pinggirannya dikasih begini bos brai ya. Jangan dipotong sampai rapat agar jika kita mengambil burung nanti ke atas itu tangan tidak luka. Karena sisinya dia sudah tidak tajam jika ditekuk ke dalam begini. Ini contohnya bagian atas bow spray. Kita tekuk masuk ke dalam. Nah, jadi dia tidak tajam sini bow spray. Ini lubang sisi kanannya, terus kita buat sisi kiri lagi. Ini sengaja saya kita buat lubang dulu agar memudahkan pemasangan pembatas ruangannya nanti dalam. Oke, bow spray. Saya skip saja bow spray agar lebih cepat buatnya. Begini ya bow spray. Kita lebihkan satu ruas untuk mengikat bow spray. Ini kita lebihkan satu ruas bow spray untuk mengikat. Contoh bow spray. Ini kita tekuk ke dalam. Nah, dikasih begitu ya semua bow spray sampai selesai. Ini yang sudah sisi yang satunya sudah saya ikat bow spray. Penampakan dalamnya bow spray. Oke bow spray, saya lanjut dulu. Nah, itu dia bow spray, udah selesai pembatasnya. Udah lumayan rapi ini bow spray. Saya akan pas-pas semua ya bow spray. Tidak lebih agar ini apa pembatasnya ini tidak bengkok-bengkok. Tidak melengkung ke atas ataupun tidak melengkung ke bawah. Jadi pas bow spray. Ini pembatasnya ini kuat bow spray. Karena keempat sisinya ini terikat. Terikat dengan kawat ini, kita tekuk ke dalam. Ya, next langkah selanjutnya adalah kita membatasi lagi bow spray ini. Kita bagi untuk 2 pintu. Nah, kita ukur berapa ruas bow spray. Nah, pengerjaannya sama dengan yang pembatas di tengah tadi. Nah, kita batasi lagi di sini. Pakai. Oke,
Mas Bright. Nah, itu dia pemisah tengahnya sudah saya pasang ya, Bos Bright. Kelihatan nggak, Bos Bright? Usahakan serapi mungkin ya, Bos Bright. Mungkin Bos Bright juga bisa membuat yang lebih rapi dari saya buat. Ini ala kadarnya saja, Bos Bright. Pasang-pasang saja. Ini Bos Bray, tengahnya usahakan lurus ya Bos Bray. Ini juga tengahnya, pembatasnya. Sejauh ini cuma butuh kesabaran saja dulu Bos Bray. Butuh kesabaran memasangnya. Jika bengkok-bengkok kita gunting lagi, kita luruskan. Nah, begitu dia Bos Bray. Nah, bentuk modelnya Bos Bray. Ya, next, selanjutnya kita pasang pintunya Bos Bray. Saya akan mencoba memasang pintu yang menutup dari bawah ke atas Bos Bray. Kita tes-tes buat begitu. Kan pesanan Bos Bray buat sangkar jebak yang simple aja. Ya, ini dia Bos Bray yang paling simple nanti. Pembuatan pintunya Bos Bray, kita pakai kawat begini, kawat bangunan. Kawat bangunan. Bangun terus kita ukur ya Bos Bray. Kita lebihkan memang di sini. Ini lebihnya Bos Bray. Ukur di sini, kita lebihkan satu ruas ya Bos Bray. Terus kita potong. Terus kita potong. Ini buat lagi besar. Kita potong lagi. Kita potong. Terus lagi. Kita tinggal jalan. Pergi. Laka. Udah dapat modelnya Bos Bray. Ini yang jelek ini. Kita ambil kawat rem lagi Bos Bray. Kita buat pintunya. Nah, baru kita ikat. Oke Bos Bray, saya buat dulu ya Bos Bray. Sorry Bos Bray, saya skip saja Bos Bray. Biar durasi nontonnya ndak kelamaan. Nah, ini dia Bos Bray, pintunya yang sebelah kiri udah jadi Bos Bray. Nah, modelnya begini ya Bos Bray pintunya. Kita ikuti alur besinya ini Bos Bray. Bengkok ke bengkokannya. Kita aluri model-modelnya. Kita kasih begini Bos Bray. Ini yang saya maksud tadi Bos Bray. Nah, saya suka buat yang unik-unik Bos Bray. Lain pada yang lain. Jadi kita coba-coba buat yang pintunya dari Pak Bos Bray. Nah, sudah yang pintu dari atas sudah main strip. Tidak tahu ini apakah jadi produk gagal atau akankah berhasil Bos Bray. Kita buat saja. Nah, ini modelnya Bos Bray. Kita kasih ini tiga ruas, 1, 2, 3. Tiga ruas bagian di atas, terus ini sampai habis ruas pertama. Kita ikuti modelnya ini Bos Bray. Jadi dia agak cembung-cembung ke atas. Ya, sebelah kiri udah jadi. Kita buat sebelah kanannya lagi Bos Bray. Gege. Pintu kedua-duanya udah jadi bosku. Udah selesai Bos Bray. Tinggal kita pasang pemicunya. Cek. Kita buka ya. Nyangkut Bos Bray. Teng. Pintunya. Teng. Sudah mau jadi lagi Bos Bray. Tik. aneh. Oke, saya pasang pemicunya Bos Bray. Kalau pemicunya tidak boleh di skip Bos Bray. Biar Bos Bray yang baru mau buat sangkar jebak bisa paham cara kerjanya. Pernya. Iya. Ini pernya Bos Bray. Ini per bekas yang pertamanya saya pakai apa namanya ini? Baja payung.
Ini keras Bos Bray. Tapi sayangnya kali ini kita akan memakai tidak memakai ini Bos Bray. Jadi kita simpan saja. Kita akan pakai ini Bos Bray. Ah hai. Wata. Ini karet pentil. Pentil lili. Sesuai dengan judulnya ya Bos Bray. Kita akan membuat sangkar jebak versi sederhana. Sangat sederhana malahan. Buatnya sangat mudah Bos Bray. Jika diikuti dari awal. Yang susah itu cuma butuh kesabaran Bos Bray. Yang rakit-rakit ini kawatnya karena tajam-tajam. Dia tajam-tajam Bos Bray. Menusuk-nusuk tangan. Asik. Lebay. Tuh jalak saya Bos Bray. Suaranya itu mengejek terus. Nah, kita ikat sebelah satu di dalam satu Bos Bray, terus di pintunya satu. Usahakan cari karet yang warna merah Bos Bray agar dia lebih menarik. Nah, begitu ya Bos Bray. Saya pasang saja dulu Bos Bray. Yang penting Bos Bray bisa pahami cara kerjanya. Nanti saya rapikan. Mana mi tangkringannya lagi cuy. Oh ini keras Bos Bray. Ya, ini tangkringannya Bos Bray. Kita bela-bela atau Bos Bray mau buat gimana-gimana gitu. Mau otomatis apa bisa boleh. Malah lebih bagus. Ini apanya nih? Goro-goro. Ini anunya apanya? Ya begitunya lah. Ya ini laler. Kita sangkutkan bagian dalam. Terserah Bos Bray mau simpan di mana. Tergantung model sangkar Bos Bray nanti. Yang penting mekanismenya begini ya Bos Bray. Cara kerjanya begini Bos Bray. Ini nyangkut di sini Bos Bray. Begitu Bos Bray. Udah ready Bos Bray. Ini mantap Bos Bray. Simple. No neko-neko. Nah, ini Bos Bray. Ini beratnya kira-kira berapa Bos Bray? Coba kita tekankan. Tidak kena. Ini korela. Wah. Yang pastinya ini sangat responsif Bos Bray. Kita ulangi lagi ya Bos Bray. Kita ulang. Ini ya Bos Bray yang lubangnya tadi. Nggak tahu saya apa namanya ini. Itu jelas saya ikutan ketawa aja Bos Bray. Mana kawatnya? Oh ini. Coba ini kawatnya Bos Bray. Ini tidak seberapa beratnya. Paling berapa gram. Cis. Gimana Bos Bray? Just toh. Mantap toh Bos Bray. Itu kita pakai sebelah sini juga nanti Bos Bray. Sekali lagi ya Bos Bray. Saya pasang. Ini ya Bos Bray, ini lubangnya. Apa namanya itu Bos Bray? Tulis di kolom komentar. Itu ya Bos Bray. Ini mekanisnya Bos Bray. Jika ada burung serenditnya datang dari atas, dia mengutamakan burung yang hinggap dari atas Bos Bray. Dia tidak nangkring ke samping kayak model sangkar biasanya tuh. Dia jalan ke samping ini langsung. Kan biasanya serendit itu memantau dari atas Bos Bray di tangkai-tangkai pohon. Terus dia nangkring sini, nangkring. Dia pasti berat badannya turun ke bawah Bos Bray. Ini pirnya. Kena Bos Bray. Akhirnya Bos Bray. Saya pasang lagi satu di sini Bos Bray. Yang penting Bos Bray sudah tahu cara kerjanya. Di subscribe dulu Bos Bray. Iklannya ini. Iklan. Saya pasang kasih ready semua Bos Bray. Bagian atasnya tergantung Bos Bray saja. Mau pakai kawat kah? Apakah soal nyangkut-nyangkutnya. Saya kasih
finishing dulu bos Bray, baru next kita testing. 3, 2, 1, ini dia bos Bray, hasil akhirnya bos Bray. Sek. Itu saya sudah kasih masuk rintik dua bos Bray, rintik hujan. Saya kasih masuk dua, saya rencana tidak akan mindah-mindahkan dia bos Bray. Ini sudah jadi sangkar harian ya. Nah, ini sangkar ini bisa sampai 3-4 ekor bos Bray denaknya. Kasih masuk saja bos Bray, yang penting rame pasti dia manggil juga bos Bray, biar dia belajar sebagai denak pemikat nanti. Kalau sudah full dada merah, udah mantap bos Bray. Tuh calon-calonnya. Udah ready pergi mikat ini bos Bray, tapi cuaca hari udah sore banget bos Bray. Jadi next kita akan testing ini ya bos Bray, sangkar ini apakah berhasil ataukah jadi produk gagal. Oke deh bos Bray, terima kasih udah menonton bos Bray, terima kasih banyak yang udah menonton sampai habis. Klik subscribe bos Bray, jangan lupa di subscribe biar channel ini bisa terus berkembang bos Bray, dan memberikan konten-konten yang aneh tips dan trik seputar sanitit. Oke bos Bray, assalamualaikum, bye bye, ciu tutu sek lagi sek. Oke deh.